44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dikonsepkan sebagai penanda kebangkitan kembali puncak peradaban dan keadapan budaya Bali. Bali sebagai Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Dibangun di atas lahan seluas 334 hektar yang merupakan hamparan bekas aliran lahar letusan Gunung Agung tahun 1963. Dalam zona inti dibangun 15 fasilitas pentas seni untuk seni tradisi dan seni modern, 12 museum tematik, Anjungan Nusantara, Anjungan Budaya Dunia, Desa Difabel. Dalam zona penunjang dibangun Gedung Auditorium Bung Karno, Bali International Convention Center, Bali Exhibition Center, Gelanggang Tertutup, Pusat Promosi Ekspor Bali, Hotel Tematik dan Restoran, Rumah Sakit Internasional, Pusat Perbelanjaan, Marina dan Clubhouse. Dalam zona penyangga dibangun sungai buatan Unda, embung, pelabuhan, dan hutan. Anggaran 2,5 triliun rupiah dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali merupakan mahakarya berkelas dunia seperti halnya Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Menjadi daya tarik wisata baru, pusat pertumbuhan perekonomian baru, dan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah Bali Tengah, Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali merupakan sebuah pusat kebudayaan yang sangat monumental untuk mengembangkan kreativitas seni dan budaya untuk mencapai kebangkitannya di masa yang akan datang. Ini akan menjadi wahana yang strategis untuk kreativitas kesenian Bali, kebudayaan Bali pada masa kini dan masa yang akan datang untuk menuju kreativitas seni yang sangat monumental, novelty. Dan ini akan menjadi pusat pendidikan, pusat pengembangan kebudayaan, pusat pembelajaran, tidak saja untuk kepentingan masyarakat Bali, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dunia di bidang akademis dan lain-lainnya. Selamat Bapak Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cuk Aceh atas prestasi yang gemilang. Kita akan mencapai kebudayaan Bali yang renesan, kebangkitan ke Bali, kebudayaan Bali atas dasar kebijakan yang dinamakan Sadkertih Loko Bali menuju Bali era baru.